Remi 3 enggak worth it. Remi 3 enggak worth it, Bang. Ngapain dimainin? Remi 3 commander sampah, Bang. Sih sulit enggak sih main commander ini, guys? Enggak bosan soalnya. Bener-bener disuruh mikir terus. Nicolaus Revaldi, halo. Ini streaming udah mau sejam enggak berasa. Makasih abang, let's go abang. Setiap commander pakai setiap combo pakai commander itu susah di-3-in deh. Ya karena kan lu jangan bandingin sama Austus 2 yang kerjanya cuma nyari clone. Tadi gua main Freya B3 buktinya. Soalnya lu gak fair, lu bandinginnya sama Austus 2 yang kerjanya nge-clone. Lu bandingin sama Tars 2 yang kerjanya nge-clone. Commander ini kan tujuannya naikin level, aktifin sinergi, kan gua udah ngomong. Valenya bisa naik sebenarnya. Emang gue mager. Gue mau nyari duit. Gue mau nyari duit kayak gini. Oke, okay, inspire. Kasih ke Layla, let's go. Udah Harit ada Chang'e. Lancelot sih boleh jual sih gue bilang. Vale juga jual aja guys. Ngapain dikip? Ini dikip Valenya ini buat duit aja lah. Salah perhitungan tadi gue jualnya oversold. Wah, lawannya Guardian. Untungnya Layla Inspire sih. Bisa bantu-bantu jebolin dikit. Mantep banget. Udah abis Inspire-nya. Dor. Abis ini kita udah naik level 5. Mantep. Oke, let's go guys. Kok viewer Facebook lu bikin butuh perhatian? Ih, gak apa-apa, yang penting mah dia nonton terus. Yang penting kan dia nonton terus. Buat gua kan yang penting dia nonton terus. Yang penting kan kuotanya habis. Meskipun menghujat. Yang penting kuota dia habis. Lu bayangin orang udah kerja keras harian beli kuota cuma buat ngehina gua, anjir. Gua sih bersyukur lah. Eh, main one-one lagi nih seriusan. Guys, main one-one lagi nih kita. Kita bisa seperti ini. Ya. Bisa kayak gini. Tapi Franco gua gak mau buang. Rugi dong gua kalau kayak gitu, Bang. Franco gue gak mau buang ya. Gini ah, Franco-nya berguna cuy. Jangan salah guys. You Hard is 30 bintang, Freya Gunner Bang. Kita lihat aja guys, ini sementara 1-1 lebih dapet loh. Sementara mainnya Archer banget nih arahnya. Dan stok Archer juga masih sangat sehat gue liat ya. Ini gue bilang kayaknya Archer deh. Tapi ini ada si Inside pakai Asus 2, saingin karena Archer. Kita lihat aja. Kebanget sih Lupin, kalau gue cewek gue rela dimadu sama lo. Buset, bisa gitu ya. Makin kalem, haters makin kepanasan. Itu udah level 6 guys. Dari level 6 gara-gara skill commandernya bisa dapet Claude, bagus tuh. Kalau mau dapetin Claude dulu boleh tuh. Buat aktifin Pekaros dulu, nyolong-nyolong duit dikit. Lumayan tuh ngebantu kita guys. Nggak dikasih Rose Gold, nggak dikasih Gatot atau one one sih. Orang-orang gue udah mau B2 dapat blessing lagi. Astaga, alhamdulillah guys ya, blessingnya di Kadia lagi. Cakep banget anjay. Akai masuk sini. Oke ya. Kalau kita di sini akan ngeroll dengan manja, dapat Chang'e, dapat Eudora sih enggak sih, one-one dapat lagi. Wah, ini sepertinya bisa menjadi good match buat gua, guys. Bisa menjadi match yang sangat bagus buat gua ini, guys, gua rasa. Kan gua jual ambil Chang'e B2 dulu. Let's go ya. Ya, one-one-nya kenapa di depan, Bang? Mabok gua. Biar enggak diculik assassin ya. Memang sudah gua duga akan ketemu assassin. Jadi one-one taruh belakang biar gak diculik. Ini diculik Mia sama Iritel aja. Gitu guys. Kalian tuh harus bisa menduga dan punya insting ya guys ya.
kapan akan ketemu orang yang mencuri backliner seperti gue barusan. Dan Yuhardes sekali lagi 30 startnya, thank you so much. Oke, Blessing Venom. Agus 50 bintang, thank you Agus. Kekuatan orang dalam katanya. Kentut orang dalam. Freya kentut, Freya kentut. Pinter banget ngelesnya katanya. Sebenarnya ilmu tertinggi itu ngeles ya. Iyalah. Kan dulu nyari duitnya dengan ngeles. Ngelesin bahasa Inggris. One-one terus menyerang. Anjing, ini berdua bagus banget. Buat nyari PK harus oke banget ini berdua. Ambil gak ya? Venomnya dipakai bang. Transisi kali ya. Venomnya dipakai buat transisi kali guys. Franco. Do we want it? I don't think so. Lailanya datang. Kesel banget gue liatnya guys kayak gitu. Oh, Lynx. Gouji. Selamat malam Gouji. Apa kabar Gouji? Gouji. Ya. Gua harus udah naik level 7 abis ini guys. Kita main di level 7 aja. Stock 1-1 nya masih ada 13. Kita sudah amanin 4, berarti gak ada orang yang nabrak 1-1 kita kah? Iya guys, 1-1 dilepas kecuali si Inside doang yang main ke arah Kadia. Check it out, let's go. Kok main Freya baru aja tadi selesai main Freya langsung menang Nanda. Ini lagi dapat kesempatan ke Archer, gue ke Archer dulu. Freya lebih rame di game ini. 1-1 dilepas orang. Merok, seruduk, nice banget. Kita main Venom, tapi ketika Venomnya perlu dikorbankan, kita korbankan ya. Seruduk, let's go. Kita simpen duitnya dulu dengan cara mengambil 3 hero ini, nanti kita jual. Oh, bisa gitu cara nyimpen duitnya. Oh, bisa gitu. Ngomong dong kalau boleh begitu dong. Gue baru menyadari something barusan, guys. Hero-nya boleh kalian... Ini misalnya soal kita udah penuh nih. Sebelum kamera turun, kalian amankan dan taruh di temporary area. Otomatis duitnya nggak akan nol. Karena dia bakalan potong duit dulu, baru balikin hero temporary ke dijual. Nice. Ikut LH Cup nggak bang? Nggak bang. Aku lemah bang. Lemah aku touch. Nggak pantas bang. Aku ikut turnamen bang. Aku tidak pantas. Dihujat aku sama netizen. Gara-gara suka ide manager sphere dulu guys. Ini kan duitnya 10 ya. Gua ambil nih 2 biji. Tong-tong, 3 biji ini gua ambil. Nol kan, tuh, itu dijual jadi 4. Nggak masuk duit ke sini. Gitu cara main commander ini. Oke, 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 oke. Oke, 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 aku tahu, aku paham. Aku mengerti. Kita kurang Luoyi, biar bisa 6 hadiah ya. Jakarta Timur, halo. Ada Dan, Rian Andika, Ubaidillah, Alex, Roy Saputra, Oli Samping, Asef, Arifin, Rainbow, Yudi, Dimas ya. Andian dan Leo Hermawan, thank you. Nonton sebelah toxic banget bang, emang sebelahnya siapa Rizky? Next TI dukung siapa kok? Masih pengen dukung OG ya. Gua kan garis kerasnya OG. Emang sebelah siapa? Mancing. Mancing, biar disebut mereknya.
Sorry bang, baru nonton wifi-nya baru bener bang. Santuy, omenin aja kalau nggak bener bang wifi-nya bang. Double blessing, anjay. Aku bercanda. Mengerikan guys. Wow. Kita double blessing YGY. Linknya diambil si Bang Chat, si Bang Chat. Bentar, bentar, maaf, maaf, maaf. Maaf aku jadi tau sih ya. Anjay. Aku bercanda guys. Gue buang siapa kalau mau naik guys? Buang Belerik gitu. Biar bisa nama Archer dulu lah. Pusing gak lo kalau gak nama Archer? Kanan. Kanan ya, ngeri banget. Gue ngeri, takut banget liatnya guys. Takut banget loh. Nanti grok gua jual deh guys, gua mau grok. Gua mau fokus ke arah 6 kadia soalnya bentar lagi. Berharap on-on bisa B3 dengan mantep ya. Ajar terus, mantep banget, let's go. Retail, dapet retail. Dapet grok, amanin aja groknya. Gua ga mau blessing venomnya guys. Terlalu ribet jadi 664 tuh, terlalu berharap, terlalu hoki kalau jadi. Jadi dan gua tidak merasa gua akan seberuntung itu kali ya. Iritel probably bakal kita jual, grok jual, link, oke. 1, 2, 3. Yang masih double siapa sih hero-nya? Cuma 1-1 ya? Yang lain nggak ada yang double ya, oke. Okay. Kita harus cari 1-1 dulu guys, harus kita B3-in kalau begini caranya. Emang Remi 3 wajib kadia bang? Enggak juga. Tadi kita main Frey ya. Wow, shoot. Kuat banget. Kurang 1-1, masih kurang 3 nih. Doain guys. Perlu doa kalian nih. Ya, pecah win streak kita guys. Wahyu Rian Fitri, Daus, Doni, Ari, Boneng, Denny, Fred Ben, Kang Somai, thank you udah like. Judul lagunya apa bang? The Storm. Freya Gatot, Freya Gatot, Bapak lo suka men. Salam up. Jadi toxic aku guys. Gue udah hampir menekan tombol kecewa. Sampai gue menyadari ada blessing, ada biji archer di sana. Hampir gue menekan tombol kecewa tadi guys. Hampir menekan tombol kecewa. Untung saja belum sempat. Berarti Hanabi boleh buang, Irithel boleh buang, Mia aja yang kita buang guys. Buang Mia. Ngotak ya. Nggak ngotak ya. Malam Zulfikar. Terakhirnya apa guys? Abyss lah paling. Abyss lah paling terakhir ini mah. Fix orang dalam ya. Ini baru jadi sesuai harapan. Gitu dong dari tadi dong. Dari tadi gue mau main Archer ada aja nabrak. Masih gak sesuai lah gitu kan. Hanabi. Ada apa lagi guys? Zilong eh? Eva tuh komedian terbaik bang. Eva tuh, lu orang tuh wajib beli sih.
Meskipun kalian nggak pernah lihat gue pakai, saking OP-nya tuh gue sampai nggak enak kalau streaming pakai commander itu. Pakai itu tuh kayak ada Exodia gitu loh. Bang, kalian main Yu-Gi-Oh, kalian panggil The Master gitu loh, main Exodia, langsung selesai gamenya guys. OP banget. Gara-gara itu gue nggak mau streaming, nggak seru sama pakai commander itu kalau streaming. Sales Eva ya bang, iya harus jadi sales Eva cuy. Biar kalau ini komisinya gede soalnya. Kalau gold gue dapat komisinya gede. Tayarnya gede tuh kalau jualan Eva tuh. Oh shoot, nice banget by the way. Tarik selanjutnya nggak dulu ya. Let's go. Yang bener bang, sumpah bang. Masa main game pakai sumpah bang. Ini mereka belum menyadari posisi gue nih. Dua pemain front ini tidak menyadari bahwa one-one gue tuh di posisi yang sangat gampang mereka hook kalau mau. Kebiasaan biji archer, dikasih di Akai lah. Emang gue mau di Akai? Emang gue seneng lihat Akai nyelebeo-nyelebeo. Gak apa-apa dong kalau guanya senang. Kok anda marah? Kok anda marah kalau saya suka? Bawa Guardian, mending bawa Abyss. Atau bawa Astro. Eva skill berapa bang? Skill 4. Eva skill 4 bagus banget. Gak ada lawan Eva skill 4. Cara unlocknya memang ada rahasianya itu. Rahasianya ada di channelnya sebelah ya. Yang suka ngasih tahu rahasia-rahasia. Langsung 69 kali win streak nanti bang kalau kau pakai commander itu bang. Aku juga belajar dari sana sih. GG banget soalnya. Kombo-kombonya tuh GG banget. Jadi aku pelajari terus. Okay. Bisa 4 swordsman kalau kita beruntung guys. If I got lucky, kita bisa 4 swordsman game ini. Udah naik level aja abis ini ya. Enggak, malas absen lah, ntar aja absennya. Pas babak monster baru absen ya. Masih menunggu Dewa Zeus adanya. One one loncat, nice banget. Siapa tuts? Siapa tuts? Siapa anjir, mana gue tahu? Yang suka nonton konten kan lo orang. Kan gue yang kerjanya bikin konten. Kan gue yang kerjanya bikin konten. Kan lo yang, lo orang yang kerjanya nonton konten. Lo orang lah yang tahu tuh siapa lah. Kenapa malah nanya gue? YNT, KNTS gitu kan. Si paling rahasia ya guys ya. Sebut merek minimal donat berapa bang? Merek apa? Merek PC gue, PC gue rakit custom. Aron Moskov, welcome to the stream. Halo Johan. Sebut merek. Merek apa coba? Lu kira beli laptop ada mereknya? Archernya udah gue kasih ke link ya by the way ya. Back visual aja nih. One-one harus berhati-hati di sini. Freya-nya galak banget, ada Astro-nya soalnya guys. Gila. Untung masih selamat. One-one-nya sangat GG. Pure physical damage. Lawan Argus, lawan di sini dan masih bisa. Kenapa Hayabusa di skip? Karena gak pengen. Oke, lawannya Kadia Swords. Dua-duanya pemain Swordsman, guys. Gampang menculik gua tuh. Gampang menculik backliner gua tuh. Bahaya banget tuh. Aku takut banget, guys. Anjay. Thank you udah hadir, udah like. Thank you, guys, ya. Lalu masih ada gold. Kita amankan dulu.
Lawannya dua-duanya physical, ada Link, ada Saber, Blade Armor aja, kita kasih ke Wanwan. Link kita kasih Inspire. Nice, nice. Moskov kita naikin terus. Blazing the Archer, bisa buang Irithel. Buang Irithel buat masukin siapa pertanyaannya? Kita bisa 4 Swordsman loh game ini guys, ngomong-ngomong. Dari tadi gue udah ngomong mulu, tapi gak gue jadiin. Ngomong doang kagak dijadiin. Bisa 4 Swordsman nanti guys. Hah? Gue udah buang Irithel kan? Lah elah, Hanabi-nya juga Blazing Archer ya Tuhan. Ada apa lah tim ini cok? Kenapa berdua tiba-tiba Archer janjian banget ya Tuhanku? Dari tadi mintain Archer gak dikasih. Sekali dikasih, anjir banjir-banjir ya. Sekali dikasih banjir-banjir guys, ada gila-gilanya. Dua-duanya Blazing Archer guys. Stres. Bukannya apa, aku jadi enak kalau gini caranya kan? Swordsman mana Swordsman? Gue mau ngajarin musuhnya main Swordsman. Mau gue bilang, tutorial Swordsman ada di sini bos gitu ya. Perlu gue ajarin main Swordsman bos gitu ya guys ya. Anjay, aku sombong. Anjay, kena karma. Ngeper dulu pin, gak usah ngadi-ngadi, menang-menang aja nikmatin guys. Gatotnya ke arah Wanwan, Wanwan darah putih, Hanabi, dan juga Link mantep banget, kena beku-beku semua. Ketik GG adik-adik. GG adik-adik. Remi 3 gak worth it bang, ngapain dimainin? Remi 3 commander sampah bang.